Selamat pagi sahabat Sapi Bagus. Jumpa lagi dengan saya, Heri Wijanarko. Di belakang saya ini adalah koleksi-koleksi dari sapi kami dengan bobot rata-rata 1 ton ya. Jadi sering ada pertanyaan, bagaimana sih cara merawat sapi-sapi dengan bobot 1 ton? Ini tentu berbeda ya sahabat-sahabat dengan kita merawat sapi-sapi yang masih bakalan. Ya, karena nilai ekonomisnya sapi-sapi 1 ton seperti di belakang saya ini itu sangat tinggi. Sehingga kalau tidak hati-hati dalam merawatnya, potensi kerugiannya juga sangat besar. Ya. Sapi-sapi ini memang kita jual ya, itu saat momen Idul Adha. Jadi kalau kita jadikan pedaging sayang, pasti kita juga sebagai peternak rugi. Nah, kalau kita jual di momen Idul Adha, harganya bahkan bisa lebih dari 80.000 per kilo. Makanya kita butuh perawatan yang ekstra untuk tetap menjaga sapi-sapi yang bobot jumbo ini 1 ton ini sampai nanti Idul Adha. Baik, yang pertama adalah untuk sapi-sapi yang sudah mencapai bobot 1 ton ini, jelas target kita adalah bukan menaikkan ADG. Jadi ADG kita pacu saat dia bobot 800-an sampai 1 ton, yaitu bisa mencapai 2 kilo per hari. Tapi kalau sudah mencapai 1 ton, kita tidak lagi memacu itu. Karena apa? Kita khawatirkan kalau dia terlalu pesat atau terlalu besar penambahan bobotnya, masalah-masalah lain kita khawatirkan akan timbul, seperti kaki yang tidak kuat, menopang, atau penyakit-penyakit yang lain. Di video-video kami yang lain, ada beberapa penyakit yang bisa menyerang sapi-sapi 1 ton ini. Yang pertama kita lakukan adalah pakannya harus cukup hijauan. Ya, jadi komposisi fattening yang tadinya 80% konsentrat, 20% hijauan, kita sedikit kita rubah. Jadi konsentratnya memang tidak full kita berikan 80%, tapi cukup sekitar 60%. Dengan hijauannya 40%. Dengan komposisi ini, sebenarnya kita masih bisa menambah ADG-nya kurang lebih 1 kilo sebenarnya. Ya, jadi memang tidak kita pacu menjadi 1,5 atau 2 kilo, tapi cukup dengan 1 kilo. Kedua, konsentrat yang kita berikan. Konsentrat yang kita berikan yang kadar lemaknya lebih rendah. Ya, seperti kita tambahkan polar misalnya. Kemudian air minum tetap seperti biasa, cuman kalau biasanya misalnya air minum kita tambahkan molasses ya, untuk sapi-sapi yang ini kita kurangin lah. Tujuannya apa? Memang kita mengurangi energinya, kita mengurangi lemaknya supaya tadi dia jangan lagi, karena bayangkan kalau sapi 1 ton ini sudah mulai ya naik-naik atau lagi ya birahi ya, itu akan sangat berbahaya, sangat riskan. Kandangnya bisa juga roboh atau kakinya yang kepleset bisa cedera. Satu lagi yang kita perhatikan adalah kita wajib memberikan alas ya yang berupa karpet. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Ketika dia tidur misalnya, bayangkan dengan bobot 1 ton ketika dia tidur, sekecil apapun kerikil misalnya, itu potensial membuat dia akan terluka. Nah, kan sayang kalau misalnya mau kita jual di Idul Adha ada lukanya yang harusnya misalnya bisa laku taruh ya 80 juta karena ada luka apa ini akhirnya enggak laku misalnya. Sayang sekali. Ya, makanya sekali lagi untuk merawat sapi-sapi yang sudah ukurannya 1 ton seperti ini memang harus ekstra hati-hati. Harus lebih telaten, harus lebih teliti, kemudian ya sering-sering dimandikan ya supaya tadi tidak banyak kotoran sehingga mengundang penyakit, lalat dan lain-lain ya. Nah, itulah yang sahabat-sahabat bisa terapkan ketika sahabat punya sapi-sapi yang ukurannya sudah mencapai 1 ton. Jadi supaya mendapatkan harga jual yang bagus di momen Idul Adha, sistem perawatannya, cara pemeliharaannya harus betul-betul kita perhatikan. Demikian sahabat sapi bagus yang bisa kami sampaikan.
Tetap semangat, salam sapi bagus.